Pada tahun 1989, menjelang berakhirnya era Perang Dingin, seorang penulis Amerika, Francis Fukuyama, telah mengemukakan teori The End of History yang menyatakan bahwa dunia akan menjadi homogen dengan dicirikan oleh pemikiran liberalisme dan demokrasi barat setelah keruntuhan komunisme. Teori Fukuyama ini hampir menjadi kenyataan bila mana kuasa-kuasa besar blok timur sendiri dilihat mula menerima pemikiran liberalisme dan demokrasi barat dalam menentukan hal tujuh sosial, ekonomi, dan politik masing-masing. Negara Rusia dan China yang dilihat sebagai simbol blok timur sebelum ini sudah mula membuka pintu kepada dunia luar dan memberi lebih kebebasan kepada kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Bagaimanapun telahan ini kelihatan pudar apabila seorang profesor sains politik di University Harvard, Samuel P. Huntington, mengemukakan teori The Clash of Civilization ataupun pertembungan tamadun. Dalam makalahnya yang diterbitkan oleh Journal Foreign Affairs tahun 1993 bertajuk The Clash of Civilizations, Huntington telah menjangkakan akan berlaku pertembungan antara tamadun barat dengan tamadun-tamadun lain yang akan mencorakkan politik sejagat. Teori pertembungan tamadun yang dikemukakan oleh Huntington telah mengundang pelbagai reaksi baik dalam kalangan masyarakat Islam maupun di kalangan masyarakat barat sendiri. Secara umum, teori Huntington tersebut boleh didasarkan kepada tiga andaian utama. Selepas era Perang Dingin, perbezaan yang paling ketara antara masyarakat sejagat bukan lagi ideologi politik dan ekonomi, tetapi budaya. Tamadun merupakan entiti budaya yang terbesar. Justru, konflik yang bakal timbul adalah disebabkan perbezaan antara budaya yang membawa kepada pertembungan antara tamadun. Teras utama kepada isu-isu yang berkaitan dengan agenda antarabangsa sebenarnya berkaitan dengan perbezaan yang wujud antara pelbagai tamadun. Menurut Huntington, dalam dunia yang berpelbagai tamadun, multiple civilizations, ianya seperti tidak boleh dielakkan lagi. Tamadun barat akan bertembung dengan tamadun-tamadun lain, terutama tamadun Islam. Malah beliau menyatakan, antara petanda awal pertembungan tersebut ialah peristiwa peperangan Teluk pada tahun 1990. Teori Huntington ini dilihat sebagai satu ramalan besar yang harus diberi perhatian oleh semua pihak, di samping tidak kurangnya mereka yang mengkritik pandangan beliau. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkan dialog antara tamadun, sehinggalah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengisytiharkan tahun 2001 sebagai tahun dialog tamadun, seperti yang dicadangkan oleh Presiden Iran ketika itu, yaitu Mohammad Khatami. Peristiwa 11 September 2001 perlu selalu dilihat sebagai kemuncak konflik dunia Islam dan dunia Barat. Sebelum peristiwa 11 September, beberapa peristiwa serangan ke atas kepentingan Barat, khususnya Amerika Syarikat, telah berlaku. Pada tahun 1993, World Trade Center telah diserang oleh Ramzi Ahmad Yusuf yang dikatakan seorang fundamentalis Islam. Pada tahun 1996, 19 tentera Amerika Syarikat telah terbunuh dan 300 lagi cedera dalam satu serangan di Khobar Tawas di Dhahran, Arab Saudi. Pada tahun 1998, kedutaan Amerika Syarikat di Darussalam dan Nairobi telah dibom menyebabkan 250 orang mati. Dan yang terakhir, sebelum peristiwa 11 September, pada Oktober tahun 2000, kapal USS Cole telah diserang di Yemen menyebabkan kematian 17 orang dan 38 lain cedera. Kesemua peristiwa di atas dikaitkan dengan pengaruh Muslim sehingga menimbulkan kecurigaan yang mendalam terhadap masyarakat Islam keseluruhannya. Perjuangan rakyat Palestin yang menuntut kemerdekaan di negara sendiri turut digolongkan sebagai rangkaian penggas. Begitu juga perjuangan masyarakat Islam lain di Kashmir dan Chechnya turut dilabelkan sebagai kumpulan penganas. Malah golongan tersebut yang disebut sebagai fundamentalis Islam yang sederhana turut dicurigai pegangan mereka. Yang agak boleh diterima oleh dunia barat adalah golongan modernis Islam. Justru dorongan ke arah mewujudkan versi Islam seperti ini perlu diperluaskan. Kecurigaan barat ini sudah pasti memuncak selepas peristiwa serangan 11 September 2001. Beberapa organisasi ketenteraan yang diketuai oleh Amerika Syarikat di Afghanistan, Asia Tenggara dan yang terakhir di Iraq dilihat sebagai satu pencabulan ke atas dunia mereka oleh sebagian besar masyarakat Islam. Sekatan demi sekatan telah dikenakan ke atas masyarakat Islam, termasuklah sekatan dari segi penyebaran sains dan pemindahan teknologi secara langsung dan tidak langsung. Masyarakat Islam dari kalangan negara-negara Arab khususnya hampir ditutup peluang untuk meneruskan pengajian sains dan teknologi mereka di peringkat tinggi di negara-negara seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom. Negara-negara yang sebelumnya dilihat tiada masalah dengan dunia Islam seperti Jepun turut mula memikirkan semula dasar luar mereka
berkaitan dengan dunia Islam. Pada umumnya, peristiwa 11 September telah meninggalkan dampak yang besar ke atas hubungan antara Amerika Syarikat dan dunia Islam, khususnya ke atas peta politik Asia Barat. Hubungan antara Amerika Syarikat dan dunia Islam menjadi semakin keruh dan tidak menentu. Banyak pihak di dunia Islam menaruh kecurigaan terhadap tindak tanduk masa depan Amerika Syarikat di rantau Asia Barat. Sebagai akibat, 11 September 2001 juga, dialog antara golongan Islam minoriti dan golongan bukan Islam majoriti semakin meningkat. Menerusi dialog-dialog ini dan juga menerusi bacaan mereka sendiri tentang agama, Islam semakin ramai rakyat Amerika Syarikat yang mendakwa mereka kini lebih memahami tentang ajaran Islam. Tamadun kontemporari dunia telah mewarisi tradisi, persoalan dan permasalahan yang timbul melalui sejarah. Memang tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pelbagai kepincangan, ketidakadilan dan penindasan di dalam hubungan di antara tamadun dan dunia hari ini. Usaha ke arah menjalin persefahaman antara kaum dalam kalangan rakyat Malaysia mesti terus dipupuk untuk memastikan supaya hubungan harmonis akan terus terjalin. Di peringkat antarabangsa, permasalahan yang diwarisi di dalam perhubungan di antara tamadun perlu ditangani bukan dengan cara keganasan atau konfrontasi, tetapi menerusi dialog. Maka disinilah dialog peradaban mempunyai peranan di dalam hubungan manusia dan hubungan antarabangsa masa kini. Malahan PBB telah menjadikan tahun 2001 sebagai tahun dialog antara tamadun dunia. Demi untuk membina dan mengukuhkan nilai-nilai sejagat yang dikongsi bersama dalam tamadun Islam dan tamadun Asia, maka hendaklah diadakan sesi dialog dalam semua peringkat masyarakat. Universiti atau institusi pengajian tinggi dan sekolah-sekolah boleh memainkan peranan yang penting. Pengajian mengenai tamadun Islam dan tamadun Asia mesti dimasukkan dalam kurikulum di peringkat sekolah lagi. Pertubuhan agama dan budaya hendaklah menjadikan sesi dialog sebagai agenda utama dalam kegiatan-kegiatan mereka. Sesi dialog juga mesti menjadi perkara utama dalam pertubuhan-pertubuhan belia. Akhbar dan majalah popular pula mesti memperkenalkan ruang-ruang yang ditumpukan kepada dialog peradaban. Program di radio dan televisyen yang membicarakan tema itu sudah pasti akan meningkatkan lagi usaha ini. Namun begitu, sesi-sesi dialog demikian melalui media massa dan sistem pendidikan tidak akan berjaya tanpa disertai oleh dialog tentang kehidupan sebenar. Manusia yang hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, budaya dan agama mesti digalakkan untuk bergaul, berkenalan dan memahami serta berkongsi kegembiraan dan kedukaan, harapan dan kebimbangan antara satu sama lain. Menghidupkan situasi seperti inilah sebenar-benarnya dialog, yaitu dialog dalam kehidupan. Dialog tamadun boleh memainkan peranan yang penting di dalam hubungan domestik dan antarabangsa pada masa kini. Ini adalah kerana sebahagian dari permasalahan yang wujud pada hari ini yang telah menimbulkan keganasan dan ketidakadilan adalah berpunca daripada kegagalan berbagai golongan yang terlibat untuk mengatasi masalah yang dihadapi melalui meja rundingan yang berasaskan dialog, termasuk dialog tamadun. Untuk mewujudkan kesepahaman mengenai pelbagai tamadun yang boleh membawa kepada keamanan yang berkekalan, maka mestilah wujud kesediaan dalam kalangan pihak-pihak yang terlibat untuk cuba memahami persamaan dan perbezaan antara satu sama lain. Usaha-usaha sedemikian boleh dilakukan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa melalui pendidikan, majlis forum, program pertukaran dan lain-lain. Sekian, terima kasih.